Oke, ini kita mau bongkar dulu nih Mio 6 jutaan, Mio Soul. Seperti apa dalemannya? Ini lagi dibongkar sama abang-abangnya. Tadi pas gue bawa agak ngebul sedikit, kayaknya ring seher sama agak berat. Ini kita mau lihat CVT-nya dulu. Oke, let's check it out di review. Hahaha. Mangkoknya udah rubahan ya, sama itunya juga ya? Wah, iya. Pantesan tuh giginya udah nggak enak. Ternyata sudah rubahan guys dalamannya. Masih bagus. Pantesan larinya kagak ada. Aduh panas. Ini. Pantesan tadi larinya nggak enak nih. Masih berat. Ini udah kekikis. Tahu nih kita enaknya ganti standaran lagi apa gimana ya bang ya? Nih lihat kita. Masih PT ya kotor banget guys. Roller pakai 10,5 ya ada emang. 10,5 bawahnya dia. 10,9 ya di rolling ya 9 rata kalau enggak ya. Ganti ya, ganti dah, ada punya lo derajatnya ya habis, makanya ini gara-gara derajatnya begini nih. Ini kita kayaknya ganti fan belt sama kipas apa, kipas puli ya, kipas puli. Nah ini kampas ganda masih bagus, ini kampas ganda udah tipis semua sih, tipis ini mah. Ini kita coba cek lagi deh nanti deh. Ini pernya juga nggak tahu pakai per berapa, kayak masih standar pernya deh. Ini mau dicariin dulu, nanti kita coba hasil seperti apa. Kita pakai roller 9 gram nih buat Mio Soul sama 8 gram ya. Kita seling nanti ya. Kita coba seling 8 sama 9. Ini apa nih, Bang? Nah, ini dia nih. Kipas pulinya. Kipas pulinya kita ganti. Pakai merek apa tuh, Bang? NPP ya? Apa apalah pakai NPP, kita coba dulu. Dia masih bermerek. Masih lumayan lah. Terus kita ganti. Tapi masih mendingan NPP, Bang, daripada cek AD. Ini apa namanya? Fibernya. Itu apa tuh, Bang? Oh, itu rumah roller ya. Nah, ini kita pakai rumah roller yang ganti lagi. Pakai merek. Asli dia. Pokoknya kalau Yamaha mah KW 1000 juga banyak. Oh, udah dapat, Bang? Iya. Ini apa nih? Berapa? Tapi standar ini. Standaran ini ya. Iya. Oke. Okay.
Oke, mungkin segitu aja dulu untuk bongkar-bongkar pertama kali setelah beli Mio 6 jutaan ini. Nanti apa aja yang mau gue update, jangan lupa pantengin channel review Kahahihi. Wassalamualaikum. So, tadi pas gue pejok, malah turun. Gara-gara itu tadi kayaknya piringannya ya. Thank you.